Ya, teman-teman, selamat datang kembali. Ini sore hari ini saya dan Patrick Iman lagi olahraga. Tapi lihat-lihat di belakang saya itu, aduh indah sekali itu panorama matahari yang mau terbenam di pinggir danau Lake Pontchartrain di Louisiana. Bagaimana kita mengagumi ciptaan Allah dengan indahnya matahari yang kita nikmati tanpa kita bayar, teman-teman. Jadi mari kita bersyukur pada Tuhan atas rahmat sinar mataharinya yang begitu indah saat dia mau terbenam. Lihat saja, mari kita mengagumi keindahan alam yang diciptakan Tuhan kepada kita. Bagaimana, aduh ini luar biasa ini. Pak Teriman ingatkan saya, tiba-tiba kami jalan, diingat dia tunjukkan saya ke matahari itu, aduh sangat-sangat indah. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih banyak, ikuti olahraga kami sore hari ini terus ya. Iya, lihat itu ya, dia matur sudah. Iya itu. Iya. Turun pas jam sore. Lihat ini. Wah, mataharinya pas terbenam. Ya, luar biasa itu. Ya, teman-teman, ini semakin seru ini mataharinya. Aduh. Wah, luar biasa ini. Ini luar biasa ini. Ini Pater Iman juga lagi mau syuting ini nih. Ini lihat ini Pak Terimanya. Dia lagi mau syuting ya, Pak Teriman, say hi. Oh iya ini. Wah, luar biasa ini nih. Lihat ini. Sore-sore jalan baru dapat pemandangan paling indah. Ini pesawat ini mau turun, lihat ini. Ini pesawat mau turun di bandara New Orleans ini. Lihat pesawatnya bandara di New Orleans ya, hampir turun. Kami olahraga ini di pinggir danau Lake Pontchartrain di samping bandara di New Orleans yang terkenal ini. Pesawatnya mau turun sudah ini, lihat ini. Iya, itu. Ya, ini dia hampir mau turun ini. Iya, lihat itu ya, dia mau turun sudah. Iya, itu. Iya. Turun pas jam sore. Lihat ini. Wah, mataharinya pas terbenam. Ya, luar biasa itu. Nah, ini sore hari ini saya dengan Pater Iman lagi olahraga di Lake Pontchartrain. Bisa lihat ini di mataharinya mau terbenam, tapi indah sekali ini, lihat ini. Yeah. Ini Pater Iman sebentar di sini. Pater Iman kamu di olahraga. Hai, Iman itu. Yeah, indah sekali. Bagaimana Pater Iman komentar tentang ini dari segi teologi, bagaimana ini? Sekali lihat matahari kemerah-merahan saat mau terbenam. Wah, indah sekali. Bagaimana ini dikaitkan dengan Israel yang waktu itu dalam hubungan kaitan dengan penampakan alam dalam perjalanan mereka ke tanah terjanji? Bagaimana, Pater? Wow, itu mendalam sekali, tapi ya ini menikmati keindahan alam. Indah sekali ini. Luar biasa ini, lihat ini. Aduh, wow. Ini bisa lihat ini sore hari sekarang hampir jam 5. Ini jam 4:45. Kami di Pater Iman sementara olahraga sambil menikmati alam di pantai. Ini bagus sekali ini. Ini Pater Iman sementara lari di pinggir danau. Ya, lihat itu. Saya jalan ikut belakang. Ini sunsetnya di atas hotel itu, lihat. Ini hotelnya di sana itu. Iya. Ini hotel ini saya sudah dapat datang menginap beberapa kali dan ikut pertemuan di sini untuk pertemuan keuskupan tentang itu dengan katekis-katekis bagaimana harus mengajarkan agama kepada umat di Brogi. Ini di pinggir hotel itu ada pohon-pohon yang indah sekali. Ini dari ketinggian ini bisa lihat danau Lake Pontchartrain. Begitu menariknya. Ini orang gunakan ini. Ini sebetulnya levee atau pematang yang mereka buat tinggi supaya bisa memblok air yang nanti kalau terjadi badai yang nanti membanjiri hotel ini. Sehingga mereka sengaja ciptakan ini bendungan ini tapi pakai tumpukan tanah, bukan pakai semen. Sehingga sekarang kami dua Pater Iman di sini lagi jalan-jalan di atas itu. Ini pematang yang digunakan untuk menghalang sungai
dari air dari Lake Pontchartrain, Pak Iman bisa komentar sedikit, silakan. Indah sekali, itu yang saya mau katakan, indah sekali sore ini. Ya, terima kasih banyak Pak Iman. Ini tempat kasih turun bautnya di sini dan naik kembali di sini. Ini untuk pergi pancing atau pesiarin dana. Luar biasa ini. Ya, sangat-sangat menarik dan indah sekali. Ini saya jalan olahraga menuju ujung pantai sana. Itu di sini tempat parkir mobil-mobil untuk orang-orang bisa olahraga di sini dan mancing. Ini saya akan di sana, ada tempat restroom untuk bisa kalau dalam keadaan darurat untuk menggunakan WC, mereka ada restroom di sana. Ini indahnya pantai di sini. Wah, ini semakin seru dari sini. Ini ya, ya. Ini pohon-pohon ini daunnya gugur karena di sini musim dingin. Tapi dingin di selatan tidak ada snow, hanya dingin sekali. Ini kami sebentar olahraga juga pakai baju yang tebal-tebal. Ah, ini lihat betapa indahnya matahari di sore hari waktu mau terbenam. Wah, ini lihat seru sekali ini. Masih seru ini. Semakin mantap ini. Ini mataharinya. Wah, bisa lihat ini, indah sekali. Ya, di sana itu ada hotel di pinggir danau. Nah, dan juga tempat pertemuan yang sering terjadi di sini, di aula sini. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Thank you. Terima kasih banyak. Yay, salam dari New Orleans.